لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والمفاد والاستفادة والحث على تمسكه بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وشرفه آمين اللهم آمين. الحمد لله والشكر كبار الله سبحانه وتعالى mengumpulkan kita di majlis ilmu di masjid yang dinamakan Masjid An-Na'im. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlis ilmu, majlis yang dinamakan majlis taman surga dan masjidnya dinamakan Masjid An-Na'im, An-Na'im nama kepada surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana mengumpulkan kita di masjid di majlis taman surga, Masjid An-Na'im dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat di dunia, nikmat di barzakh, nikmat di akhirat sehingga masuk ke surga Allah An-Na'im insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita akan sambung beberapa hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawakal dan juga al-yakin. Bab tawakal dan juga al-yakin akan dibacakan hadis yang ke-76 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala syekhul muallif adamallahu naf'ahu wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Ats-tsalith 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qala Ibrahim alayhi salam qina ulqiya fin nar wa qala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qina qalu إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَهُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. ketiga dari Ibn Abbas رضي الله عنهما قال katanya lafaz hasbunallahu wa ni'mal wakil artinya cukuplah Allah itu sebagai penolong kita dan dia adalah sebaik-baiknya yang diserahi. Itu pernah diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang sama berkata sesungguhnya orang-orang banyak telah berkumpul bersatu untuk memerangi engkau, maka takutilah mereka itu. Tetapi ucapan sedemikian itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang beriman, melainkan keimanan belaka, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari pula dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebutkan ucapan Nabi Ibrahim yang terakhir sekali ketika beliau dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Artinya cukuplah Allah itu sebagai penolongku dan dia adalah sebaik-baiknya yang diserahi. Dalam pembahasan yang lalu Al-Imam An-Nawawi meletakkan tajuk di bab dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang al-yaqin wa tawakkul, keyakinan dan tawakal. Keyakinan adalah hakikat kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hati dan jiwanya dipenuhi dengan keyakinan yang tidak diiringi dengan keraguan-raguan ke atas apa saja yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, baik berkenaan dengan hal-hal yang lain ataupun janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya akan disikapi oleh orang yang beriman dengan keyakinan. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-yaqin huwa al-iman kulluhu." Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan, yakni kesempurnaan iman bila mana seseorang mempunyai keyakinan yang tidak ada keraguan-raguan. Apa saja yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya disikapi dengan iman, dengan keyakinan, pasti akan terjadi walaupun masih belum terjadi. Ini keyakinan seseorang.
dan tanda kepada seseorang yang mempunyai keyakinan tidak goyang imannya apapun yang menimpa kepadanya musibah sebesar manapun juga, yakni tidak akan menyikapi kepada musibah yang dihadapi dengan keraguan-raguan ataupun dengan kebimbangan ataupun dengan kegelisahan ataupun dengan kegoncangan di dalam hati dan jiwa. Arba'ul yamin, orang yang mempunyai keyakinan akan tenang menghadapi apa saja yang dihadapinya. Menghadapi nikmat, dia tenang. Menghadapi musibah, dia pun tenang. Tidak ada perbezaan bagi arba'ul yamin menghadapi nikmat dengan menghadapi musibah. Menghadapi nikmat, maka keyakinannya mengajak kepadanya untuk bersyukur. Menghadapi musibah, keyakinannya mengajaknya untuk bersabar. Maka kedua-duanya bagi arbabul yakin, baik itu nikmat atau musibah, sama sikapnya yang berbeza. Kalau musibah disikapi dengan sabar, kalau nikmat disikapi dengan syukur. Adapun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwasanya at-tawakkul al-i'timad 'ala Allah, tawakal itu adalah bergantung kepada Allah fi sijladil masalih wa dhafil madarrah, di dalam kita mencari kebaikan dan menolak keburukan di dunia dan juga di akhirat. Itu arti at-tawakkal, bergantung kepada Allah di dalam mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan, baik dalam hal keduniaan atau akhirat. Menolak mendapatkan kebaikan di dunia daripada rezeki, bergantung kepada Allah, tapi dia bekerja. Menolak keburukan berlaku di dunia, yakni untuk mengelak daripada kena hukum karena perbuatan yang salah, maka dia mengelak daripada perbuatan yang salah, mengambil sebab tetapi tidak bergantung kepada sebab, bergantungnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam seseorang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat yaitu surga, bergantungnya bahwasanya yang berhak memberi surga adalah Allah, tapi tidak meninggalkan sebab, tetap dia beramal walaupun bukan amalnya yang menjadi penjamin kepadanya untuk mendapatkan surga, tetapi Allah yang akan memberi kepadanya. Demikian juga seseorang bila mana ingin menolak mudarat di akhirat berupa hukuman dan azab daripada Allah, di dunia kena meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti keyakinan dan juga arti kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tarkul i'timad 'ala al-asbab bil i'timad 'ala al-musabbib, meninggalkan ketergantungan kepada sebab dengan bergantung kepada yang menjadikan sebab. Itu tawakal. Sebabnya diambil tapi tidak bergantung kepada sebab, bergantungnya tetap kepada yang menjadikan sebab. Dalam hadis ini diceritakan tentang arbabul yakin, bagaimana orang yang mempunyai keyakinan ketika berhadapan dengan masalah. Salah seorangnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika diletakkan oleh tentera-tentera Namrud dalam manjanik dan pelempar, untuk dilemparkan daripada tempat yang jauh ke dalam api yang begitu menyala, yang menyala besar, sehingga mereka tidak dapat mencampakkan daripada dekat karena panasnya boleh membakar kepada orang yang mendekati. Bagaimana akan mencampakkan? Menggunakan pelempar daripada jauh. Itu pelempar sudah dibusuk, sudah dipukul. Mereka pun punya ada engineer yang tahu lemparan itu akan terlepas atau tidak. Kan perlu ukuran kan, kita kalau nak lempar orang main golf itu. Nah, kan perlu ukurannya ya, kalau perlu kira-kira. Tapi ini guna ukur. Dia tahu lemparan itu akan sampai di mana dan tak akan telajak lewat kepada api. Nah, mereka pun guna engineer. Ada pakar di situ yang juru ukur, tapi digunakan kepakarannya kepada hal yang mungkar, kepada hal yang maksiat, maka baginya pun hukuman yang sama dengan pelakunya, yaitu Namrud yang menghukum kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka ketika ini dilempar, kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim pada ketika itu, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah, diulang-ulang. Hasbunallah, ni'mal wakil. Hasbunallah, ni'mal wakil. Hasbunallah, ni'mal wakil. Menghadapi musibah, ya kan? Tidak melihat kepada dia akan dilemparkan kepada api, dan bagi hukum lagi, orang bila mana masuk kepada api akan dibakar. Yang ini berbeda dengan orang kalau dibunuh sekaligus dia mati cepat, tapi kalau terbakar maka sedikit demi sedikit akan merasakan kepanasan, dan itu adalah merupakan satu perkara yang sangat menyakitkan. Orang kena sedikit saja api sudah kesakitan, ini akan kena satu badannya. Tidak goyang iman Nabi Ibrahim daripada keyakinannya kepada Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu itu didatangi oleh Jibril alaihi salam, katanya adakah hajat ya Ibrahim, kamu ada hajat ke? Waktu itu yang datang siapa? Jibril. Jika kalau ada perlu hajat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu nilai ini, kemudian yang datang itu di bos. Kita mendapatkan kerja di satu syarikat, bos datang kepada kita, ada apa-apa juga aku bantu. Bos datang, kita akan jawab, bagi dulu sebuah aplikasi. Kata Nabi Ibrahim mengatakan kepada Jibril alaihi salam, anna ilaika bala, amma ilaihi ilmuhu an hali yumni an su'ali. Kalau kepada engkau wahai Jibril aku tak perlu, tapi kalau kepada Allah, pengetahuan Allah terhadap keadaanku sekarang sudah mencukupi daripada permintaan aku kepada dia. Kan Allah tahu aku sekarang mau bagaimana, dan tak perlu lagi yang Allah gunakan yang terpulang kepada dunia buat aku. Ini jamalul yakin, haggal yakin. Walaupun dalam keadaan musibah yang sedemikian, tidak goyang imannya dan keyakinannya. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, mengatakan hasbunallah. Apa yang berlaku tak terbakar pun, walaupun dijangkarkan ke dalam api. Wa kunna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan kami katakan kepada api, wahai api, kuni bardan wa salam, jadilah kamu bardan, sejuk, wa salaman, dan juga selamat. Allah bercakap dengan siapa di sini? Dengan api. Kita kalau berbicara dalam konteks makhluk, tidak akan bercakap dengan orang yang boleh menjawab kepada kita. Dan dalam hal ini, kalau kita bercakap dengan seseorang atau dengan sesuatu, kita mengharapkan respon. Dan tentunya yang diajak bercakap, bila mana diingini respon, maka dia kena mesti paham untuk menjawab. Sementara Allah berfirman dengan siapa? Dengan api. Karena mereka mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah punya sifat membakar, diperintahkan oleh Allah sifat membakarnya yang disuruh sujud. Sifat panasnya disuruh sujud, sifat membakarnya di-cancel, digagalkan. Apinya menyala. Ini yang menunjukkan bagaimana hukum cause and effect dalam kita punya pelajaran. Bila mana dikaitkan dengan iman, tidak selalunya sebab mendatangkan akibat. Ya, kalau kita belajar hukum yang ada di sekarang ini, adanya sebab pasti ada akibat. Tapi terkadang dalam konteks sebagai iman, terkadang sebab tidak mendatangkan akibat. Api diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat membakar. Allah ambil sifat membakarnya. Apinya menyala. Bukan dipadamkan, kalau dipadamkan enggak teman-teman selesai masalah. Ini ya naruni badan. Wahai api, jadilah sejuk. Bukan hai api padam. Jadilah sejuk wa salaman ala Ibrahim. Di sifat yang diajak oleh Allah dengan kafir sifat. Dengan sifat kepada api, jadi mereka bersyukur dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Apinya sejuk dan juga selamat untuk Nabi Ibrahim. Api pun juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim dong, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana api dipadamkan.
panasnya ada. Ini apinya ada, panasnya tak ada. Dalam ayat yang lain, apinya tak ada, panasnya ada. Apa itu perumpamaan yang Allah berikan kepada kaum munafik ini? Perumpamaan orang-orang munafik ini yang diakhirkan nanti, kama dalil sawqad naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim. Orang-orang munafik ini umpamanya orang menyalakan api untuk mendapatkan cahaya. Api kalau menyala, nampak cahaya. Supaya apa? Supaya tertuju jalan yang dia nak jalan. Dengan dulu orang-orang lama belum punya lampu. Sebelum Thomas Edison juga ini lampu, orang pakai api dulu. Ya kan? Menunjuk jalan. Kalau api padam maka tak nampak jalan. Orang-orang munafik nanti bila mana katanya dia perumpamaannya oleh Allah, umpama orang menyalakan api untuk tahu jalan. Allah padamkan apinya. Dahaballahu binurihim. Allah hilangkan cahaya api yang dinyalakan. Yang dihilangkan bukan apinya, cahayanya. Apinya tetap nyala tapi tak nampak cahaya. Panasnya ada. Idan maha kuasa Allah untuk mencabut kuasa panas pada api. Apinya menyala, kuasa panasnya tak ada. Maha kuasa Allah untuk mencabut sinaran api, panasnya ada. Tidak ada yang menghukum Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan. Kalau api mesti panas, Allah boleh cabut sifat panasnya. Allah juga boleh cabut cahayanya. Innama amruhu ila arada syai'an an yaqula lahu kun. Tak ada yang lagi menghalang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kun fayakunnya. Nah itu hadza al-babul iman. Orang-orang yang mempunyai keimanan dan keyakinan maka akan bersikap demikian. Dan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk diperintahkan oleh Nabi untuk berjihad dalam satu perjalanan. Maka perjalanan itu di situ ada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perjalanan mesti melintasi pada lautan, sementara waktu itu tidak ada perahu. Nah, katanya bagaimana kita nak berhadapan dengan musuh sebelah sana, sementara di hadapan kita lautan. Katanya yuk kita lalu di atas laut, ikut hukum sebab orang tidak ada atas air akan tenggelam kakinya. Ada orang berjalan di atas air tak tenggelam. Kalau ada mungkin dengan syahrullah wa'ala. Tapi ini karamah ditunjukkan oleh Allah kepada sahabat Rasulullah. Karamat waliyin mu'jizatun linabiyin. Kekeramatan perkara yang luar biasa ditunjukkan oleh Allah kepada salah seorang wali, maka bahagian serpihan daripada mu'jizat Allah yang diberikan kepada Nabi. Yang kewalian seorang bila mana diberi karamah, bukan dia dengan istiqlal punya karamah, akan tetapi itu cawangan daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi, macam mana akan dapat karamah? Dan dalam hal ini sahabat Nabi mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah mentasfir lautan terbelah untuk Nabi Musa, maka mentasfir untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yang lain mengatakan kau mulai dulu lalu di atas air itu untuk tidak tenggelam. Panglimanya jalan dulu. Pijak kaki kuda di atas lautan, bunyinya bukan bunyi air, bunyi macam pijak batu. Walaupun airnya masih tenang, pijak batu dengan punya jalan. La basah kaki kuda, wala tenggelam kaki kuda, jalan di atas lautan. Bahaya itu, yang lain baru ikut. Sehingga antara mereka yang sudah melepasi ada barang yang jatuh, mata balik, ambil balik, tak basah pun barang yang jatuh di tengah-tengah lautan. Inna ma'amruhu ila arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Batu yang punya keyakinan seperti ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada wajib semata-mata, karena orang beriman diberikan oleh Allah kekuatan yang lebih dahsyat daripada akal, yaitu kekuatan iman. Kekuatan akal hanya bergantung pada perkara yang boleh dikesan oleh akal, dan akal akan menolak perkara yang tak boleh diterima oleh akal. Tapi keyakinan, keimanan beyond dan agar lebih daripada kemampuan akal. Al-iman bil-ghaib, al-iman dengan apa yang kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman perkara yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti
banyak contoh-contoh yang dikisahkan baik dalam Al-Quran atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang sama dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil dalam peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad terjadi setelah peperangan Uhud. Peperangan Uhud kaum muslimin kalah. Yakni banyak yang berubah pada waktu itu. Kaum musyrikin kembali ke Mekah. Di perjalanan orang-orang musyrikin berazam nak patah balik sebab tak berjaya membunuh kepada Rasulullah. Dan kenapa kita bunuh Muhammad? Pak hasil mereka berpakat sekali lagi nak patah balik untuk membunuh kepada baginda Rasulullah. Ketika mereka patah balik setelah mereka dekat dengan kota Mekah dan kembali lagi nanti kepada Sabar, kata Nabi, semua yang ikut bersama dengan saya dalam peperangan Uhud mesti keluar bersama dengan saya untuk berhadapan sekali lagi dengan kaum musyrikin. Sehingga salah seorang daripada mereka yang masih terluka luka pun dipapah atau didokong oleh orang yang lain untuk dibawa ikut bersama. Sebab Nabi beritahu arahannya, yang ikut saja dalam peperangan Uhud dia saja yang boleh ikut, yang lain tak boleh. Kamu Nabi tak boleh. Sehingga yang terluka luka ikut. Subhanallah, bagaimana orang itu berdatang? Tapi perintah datang daripada Nabi yang ikut bersama dengan aku dalam perang Uhud, dia yang ikut bersama dengan aku dalam peperangan Hamra'ul Asad, sehingga didokong pun ikut juga. Datang perintah daripada Nabi, tidak ada lagi daripada mereka itu yang jawab sami'na wa atha'na. Dalam peperangan itu kaum munafikin timbulkan isu. Isunya adalah menggunakan media, cuma media tak pakai satelit, tak pakai WhatsApp, tak pakai internet macam sekarang. Apa medianya? Sebarkan isu yang menakut-nakutkan kaum muslimin. Psychology war. Apa mereka itu? Mereka bokaru, mereka komunal ini mengatakan kepada kaum muslimin, inna nasa qad jama'u lakum fahjahum. Hai orang-orang beriman, ini kaum musyrikin sudah bersatu padu secara keseluruhan untuk menyerang kepada kamu. Mereka punya kekuatan, mereka punya senjata, mereka. Siapa mengatakan? Kaum munafikin. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Apa tujuannya? Ingin mematahkan semangat, ingin menyerang mental kaum muslimin supaya takut dengan kekuatan kaum muslimin. Inna saqad jama'u lakum, ini orang sudah kumpul semua. Qad jama'u lakum, harus nak menyerang kepada mereka. Fahsyahum, takutlah kamu kepada mereka. Oh, dia berkata kepada Al-Badu ini, kaum munafikin berkata kepada orang-orang yang didik oleh Rasulullah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda baginda membaca sayuzamul jam'u wa yuwalluna ad-dur, sayuzamul jam'u wa yuwalluna ad-dur. Ada golongan kekuatan yang besar akan dikalahkan dan lari berdemikian. Waktu itu ayat turun di Mekah. Kata Sayyidina Umar, ini kelompok besar mana yang apa namanya lari bertengkaran? Kita sekarang lemah, tak punya kekuatan. Ini bercerita tentang apa Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Sayyidina Umar, aku tengok realiti ayat itu pada peperangan Badar. Ayat itu turun sebelumnya, sayuzamul jam'u wa yuwallun ad-dubur, akan dikalahkan kelompok yang besar dan akan lari bertengkaran. Kejadiannya setelah itu, ini babu jadi ayatnya turun dulu, kejadiannya kemudian dididik mereka sahabat dan juga umat untuk mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaum munafikin sebarkan isu fitnah, takutlah kamu kepada mereka. Waqala inna nasa qad jama'u lakum fahsyahum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsa
ditunjukkan supaya takut kepada orang-orang musyrikin, orang beriman zadahum iman, bertambah iman. Disuruh takut justru semakin kuat imannya. Ini adalah jadi orang-orang yang punya keyakinan, keyakinan tak ada takut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mereka para anbiya menyampaikan risalah tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak diri mereka. Fanqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka kaum muslimin yang mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, kembali ke Madinah dengan nikmat daripada Allah. Wa fadlin, ditambah lagi kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsasuhum su'un, tidak disentuh dengan apapun perkara yang mudarat kepada mereka. Tiga didapat oleh kaum muslimin disebabkan karena kekuatan keyakinan. Apa saja? Kaum munafikin suruh kaum muslimin takut kepada kaum muslimin. Kaum muslimin disuruh bertambah iman dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau berhadapan, nak perang ya, dalam keadaan lemah ta'abuk, keterbatasan kekuatan dan senjata, bismillah. Yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah Rasulullah. Dikumpulkan oleh Nabi di Hamratul Asad. Kawasan namanya Hamratul Asad. Kaum muslimin alhamdulillah kata balik kita Madinah. Maka Allah hantarkan perasaan takut kepada kaum muslimin untuk kembali ke kota Madinah. Sementara mereka di perjalanan, Allah hantarkan perasaan takut mereka kembali ke kota Mekah. Tak meneruskan perjalanan di sini, kaum muslimin memenangi peperangan Hamra'ul Asad setelah kalah dalam peperangan Uhud, walaupun tidak terjadi peperangan pada Hamra'ul Asad. Sebab kaum muslimin datang keluar bersedia untuk berhadapan, kaum muslimin tak balik. Fantarbu binikmat min Allah. Mereka kaum muslimin kembali ke Madinah dengan nikmat daripada Allah. Apa nikmatnya? Kemenangan. Sebab maju berhadapan, tapi mereka yang tidak kata balik tak mau juga. Lajam sesum suun. Allah fadlin. Mereka kembali dengan nikmat, yaitu kemenangan, dan mendapatkan kurniaan dari Allah. Yang masa keluar berperang pada Hamra'ul Asad, setelah kaum muslimin kembali, tidak meneruskan perjalanan, berjumpa dengan satu kafilah menjual barang perniagaan, dibeli oleh kaum muslimin, diniagakan dan mendapat untung yang berlipat kali ganda. Subhanallah, keluar untuk berperang dapat apa namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dua. Lam yamsasuhum su'un, tidak ada perkara buruk yang menimpa kaum muslimin. Tak perang, wala senjata, wala apa. Tapi standby. Sebab mereka mengikuti mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fahendong hada khasiat daripada at-tawakkul dan keyakinan melalui kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Belajarlah kita dalam berhadapan dengan perkara yang berat bagi kita dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة. كبت دري أبو هريرة رضي الله عنه دري النبي صلى الله عليه وسلم سبتنا أسولح كدرام شرق إتو فراقوم يحدينا سبرتها تبور جوايا مسلم. Artinya kata-kata di atas itu disebutkan bahwasanya mereka itu sama bertawakal. Juga dapat diartikan bahwasanya hati mereka itu lemah lembut. Nah, perumpamaan diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang sifat yang mulia, diberikan perumpamaan dengan perasaan atau perbuatan binatang. Min wasa'il tarbiyah at-tamthil. Bahagian daripada sarana pendidikan
adalah memberikan perumpamaan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentarbiyah umat. Seperti masalul ladzina qawmun badal tawrat thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfaran. Perumpamaan orang-orang yang diberi kitab lalu tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, maka perumpamaannya umpama keledai yang membawa kitab, yang membawa tulisan-tulisan, yakni orang alim yang punya ilmu, kalau tidak amanah dengan ilmunya, tidak mengamalkan, maka umpama keledai yang membawa kitab, dia tak tahu apa isinya. Pun juga perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekali dalam Al-Quran. Dalam hadis ini Nabi memberikan perumpamaan orang yang jiwanya atau hatinya bertawakal kepada Allah adalah seumpama seekor burung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga golongan manusia yang hatinya seperti hati burung, seperti hati burung. Yang pertama disebutkan tentang masalah hati. Sentuhan dan isyarat daripada Nabi bahwasanya letak kepada sifat tawakal itu hati. Bukan ucapan, bukan lisan, bukan perbuatan tubuh badan, tapi hati. Terkadang seseorang mengucapkan tawakal tapi hatinya tidak bertawakal. Maka sama dengan orang yang dia ingin bertaubat tapi dia terus bermaksiat. Orang yang dia bertawakal dengan lisannya tapi tidak dengan hatinya adalah umpama orang yang dia ingin bertaubat tetapi dia terus bermaksiat. Dan itu di sana bagi Rasulullah, saya menempat pertama bertawakal, saya sudah bahaskan. Ada seorang datang ke masjid Nabi, lalu kemudian dia lepaskan ontanya. Dan sampai ontanya dilepas dan dia terus masuk ontanya tadi, ontanya hilang. Maka dia keluar ontanya ke Adam, maka dia pun kesedihan. Ditanya oleh Nabi, kenapa kamu sedih? Katanya, ontanya saya hilang. Enggak kamu ikat dong? Dia kata, tidak. Kenapa kamu tidak ikat? Katanya saya bertawakal kepada Allah. Nah, umpama orang sampai kita mesti pada pergi ke mana, berbawa kereta, diongkan keretanya, kuncinya tinggal dalam. Bukan tawakal, berkata Nabi, Tuhan, ikat dulu, kau pasti tawakal. Ambil sebab untuk selamat, kau pasti serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bertawakal dengan lisannya, tapi tidak sebenar makna tawakal yang diambil olehnya. Dan yang pertama di sini disebutkan oleh Nabi perumpamaan orang yang punya sifat tawakal, tawakal itu sifat pada hati. Apakah yang perlu dirasa oleh hati ketika dia bertawakal punya ketergantungan yang mutlak kepada Allah? Kepada apa saja yang dia lakukan dalam kerjanya, dalam amal ibadahnya, dalam segala halnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas sudah ada sebab, tapi dalam hatinya dirasa olehnya hanya Allah saja yang mampu untuk berbuat. Bukan kekuatannya, bukan kepandainya, bukan duitnya, bukan jawabannya. Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadap letak tawakal dalam hati, karena dimenyebutkan di sini orang tersebutkan hati mereka umpama hati burung, yakni sifatnya tawakal. Burung ini berbandingkan kepada makhluk yang lain adalah makhluk yang kecil. Berbandingkan kepada unta, gajah dan seterusnya yang mungkin semakin besar size tubuh badan binatang, semakin mempunyai kuasa untuk mengambil satu tindakan. Tapi burung yang kecil adalah simbol kepada kelemahan. Yang sekecil apapun burung yang sifatnya lemah, tapi
tapi punya jiwa tawakal kepada Allah, makan juga, hidup juga, berpergian juga, punya keluarga juga. Itu burung kecil yang lemah pun boleh juga hidup karena apa? Tawakal. Apakah ada manusia, ada akal, ada kekuatan, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi darazakum kama yarzuqu at-tayr yalzu fi ma sanra yaruhu bi ta'na. Kalau kamu betul punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana seekor burung diberi rezeki keluar daripada sangkarnya dalam keadaan lapar kembali ke rumahnya dalam keadaan kenyang. Walaupun tak punya office, walaupun tak masuk university, makhluk Allah Subhanahu wa taala wa min dabbatil ardi illa 'ala Allah rizquha, semua yang melata di atas muka bumi dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sayyidina Hatim al-Asam, Hatim al-Asam, salah seorang yang hidup pada abad pertengahan abad yang ketiga, 237 Hijriah, setelah zaman Imam Syafi'i, digelari dengan al-Asam, yang Asam itu yang tak membunuh, tak kuli, digelari dengan demikian. Sebelum saya sampaikan apa dengan kata-kata tentang tawakal, dibelari dengan al-Asam yang tuli disebabkan oleh karena satu hari datang seorang perempuan bertanya soalan. Tidak sengaja perempuan itu mengatakan buang angin dengan suara yang kuat. Di hadapan Hatim al-Asam, kita bersama. Kalau orang mengatakan perempuan angin di hadapan kawan, mungkin malu sih. Tapi di hadapan Imam Busar, maka malunya akan dilempar besar. Maka perempuan itu yang buang angin di hadapan Hatim al-Asam dengan tidak sengaja dinampak oleh Hatim mukanya rasa malu, tapi Hatim al-Asam menjaga sifat malu atau menjaga supaya perempuan itu tidak malu, berpura-pura tak kenal. Ketika ditanya, apa aku tak kenal? Angkat kepala suara, tak angkat lagi. Padahal dia bilang, semata-mata tak jaga perasaan itu perempuan sehingga tak mau. Jangan khawatir. Menjaga perasaan orang, tidak mau melukai perasaan orang, tidak mau menindahkan aib kepada orang. Hal akhirat itu adalah. Maka kata, apa namanya, itu sebab kenapa digelari dengan Al-Asam yang tulis, sebab kejadian itu untuk menjaga air muka perempuan. Dia mengatakan, bimada banyak tawakkul ala Allah, wahai Hatim, dengan apa kamu bina sifat tawakal kamu kepada Allah? Yang tawakal yang kamu pegang itu apa? Bahkan yang empat, yang tawakal pegangan saya apa? Apa katanya? Gala alim tu an rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'an nadbihi nafsi. Saya yakin rezeki saya tak akan dimakan orang. Dengan begitu saya tenang, rezeki saya akan datang kepada saya juga. Sebab Allah kalau menentukan rezeki kepada seorang, tak akan diambil orang-orang lain. Ya kan? Wa'lam anna ma'asabaka lam yakun liyufi'aka wa ma'akhtha'aka lam yakun liyusibaka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditentukan oleh Allah untuk engkau tak akan terlewat daripada engkau. Yang akan menimpa kepada engkau tak akan terlewat kepada orang lain. Nah, ini semuanya perkara sudah dicatat dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu perkara yang dicatat sementara seorang berada dalam kandungan ibunya tentang rezekinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Empat perkara yang dicatat: rezeki, amal, nasib, dan juga ajal. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ini beramal semata-mata ingin mendapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, walaupun kita tidak mengetahui apa yang sudah dicari oleh Allah SWT. Dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, Ilzam ba'ad rabbak wadruf kulladun was'alhu salana min daril kudun la yadik sadruk falhalif yahun والله المهيمن والعالم شؤون لا يكثر هم ما قدر يكون لو ولما وكيف قول للحمق يعترض على الله الذي خلق تكاكن dirimu pada pintu harapan di dunia Allah dan tinggalkan segala perkara selain daripada pintunya Allah. Jangan kamu bersusah hati kepada perkara yang terjadi karena semuanya adalah ringan. Allah yang mentadbir segala-galanya dan alam ini pelbagai macam kejadian. Janganlah melampau di dalam mempunyai angan-angan dan cita-cita yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Lau andai, walima kenapa, wakaif macam mana, kau bilhamma. Kata-kata orang yang jahil. Kenapa begini? Andai begini. Macam mana begini? Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qali Allah alladhi khalaq. Protes kepada Allah yang menciptakan. Ini saya berbicara tentang iman yang Allah anugerahkan kepada orang beriman dengan apa perkara yang terjadi adalah sudah ditentukan al-iman bil qada wa qadar ghairihi. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang baik dan juga yang buruk, semuanya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya qul Allah alladhi khalaq alladhi alladhi li ghayrak la yasil ilaik, yang Allah tentukan untuk orang lain takkan sampai kepada engkau. Walladhi qasamlak hasilul ladai, yang Allah tentukan untuk engkau pasti akan sampai. Bukan karena dipersangka seorang yang akan dicabut ajaknya oleh Allah sehingga disempurnakan rezekinya hatta satu suap nasi di mulutnya. Pasti lengkap rezekinya. Wasallam berabbat walladhi alaih fi fardil haqid wa syar'il masrun la yakhruhu ma qadir. Kata Imam Hazim al-Asam, banai aku baina mahligai tawakal dengan empat tiang. Yang pertama, alimtu anna rizqi la ya'kulhu ghairi fa'ma'anna bihi nafsi. Saya tahu rizqi saya tak akan dimakan orang. Saya tenang, tak perlu, tak risau. Yang saya dapat itu rizqi saya. Yang saya tak dapat itu rizqi saya. Yang kedua, alimtu anna amali la ya'kulhu ghairi fa'ana mashghulun bihi. Saya tahu amal yang saya buat tak mungkin orang lain yang buatkan. Maka dengan begitu saya sibuk dengan amal saya karena tak boleh saya nawarkan kepada orang lain dalam amal. Saya akan buat. Yang ketiga, alimtu anna al-mauta ya'ti baghadan fa'ana ubadiruhu. Saya tahu kalau mati atau kematian itu datang mungkin mengejut, mungkin mendadak. Maka saya mendahului kematian itu. Apa maksudnya mendahului kematian? Yaitu sebelum dia datang mengejut, saya dulu bersiap sedia untuk dia datang. Ya kan? Kalau seorang besar bagi tahu kepada kita, aku nak tinjau engkau punya office. Auditor oleh siapa kau nak tinjau? Bagi tahu bilang dalam minggu ini atau dalam bulan ini, dia sebulan sudah prepare. Dia tak tunggu hari Isnin atau hari Selasa. Isnin ready, Selasa ready, Rabu ready, Kamis ready, hari-hari ready. Kalau pun satu hari pun ready. Ini baru diberitahu bahwa audit tak tinjau itu syarikat. Yang kita takut kena saman ataupun kena bayar, walaupun masuk penjara. Dan
kematian datang pada assalamualaikum nabi. Dia datang macam itu saja. Itu saja. Abilhum la sa'ahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang ketiga, aku bina mahligai ketawa kali ini. Aku yakin kematian datang menginjut, maka aku bersiap sedia berhadapan dengannya. Yang keempat, yang keempat, alimtu anna aynullahi alimtu anna aynullahi raqibatun ilayya fa ana musahhi minhum. Saya tahu pandangan Allah selalu mengawasi kepada saya, maka saya malu dipandang oleh Allah berbuat sesuatu yang tidak baik. Ada arkan tawakkul inda Hatib al-Asam. Rukun tawakal menurut Hatib al-Asam terkait dengan rezeki yang dijamin, terkait dengan amal yang bergantung dirinya untuk melakukannya, dan kematian yang perlu diingati dan dipersiapkan kesediaan diri, dan juga muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap. Dan yang keempat, hal berkenaan dengan at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamis, Jabir radhiyallahu anhu, annahu ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila Najd, falqa faqala Rasulullah. Annahu ghaza ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila Najd, falqa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قبل معه فدركتهم القائلة في واد كثير عظام فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا ونينا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائما فاستيقظت وهو في يده سلطة قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله معلق بالشجرة فاخترق فقال تخافني قال لا فقال فمن يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يدي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله واختلط الصيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفقد الصاد وضمها كلمة لرجال رضي الله عنه وهو سنة هي برق سمع النبي صلى الله عليه وسلم بدائرها تكت نجد يعني بلام ذات الرقاع setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanannya ia pun kembali beserta mereka kemudian mereka sama memperoleh tidur siang dalam suatu lembah yang banyak pohon durinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan orang-orang lain pun sama berteduh di bawah pohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun di bawah pohon samurah kemudian menggantungkan badannya di situ kita semua tidur tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil kita dan di sisinya ada seorang Arab orang Arab dari pegunungan lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda orang ini telah mengancungkan pedangku padaku sedang saya tidur tadi kemudian saya bangun sedangkan pedang itu terhunus di tangannya ia berkata siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini saya menjawab Allah sampai 3 kali tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang yang akan membunuhnya tadi dan beliau pun duduklah muttafaqun alaih dalam sebuah riwayat lain disebutkan Jabir berkata kita semua bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dzatul Riqa
Kemudian datanglah kita pada pohon yang rindang, nyaman digunakan sebagai tempat berteduh. Pohon itu kita biarkan untuk digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datanglah seseorang lelaki dari golongan kaum musyrikin, sedangkan pedang Rasulullah SAW digantungkan pada pohon tersebut. Orang itu menghunus pedangnya lalu berkata, adakah engkau takut padaku? Rasulullah SAW jawab, tidak. Orang itu berkata lagi, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Beliau SAW menjawab, Allah. Disebutkan pula dalam riwayat lainnya lagi, yaitu riwayat Abu Bakar dan Ismaili dalam kitab sahihnya demikian. Orang itu berkata, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Beliau SAW bersabda, Allah. Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Selanjutnya pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW lalu bersabda, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau daripadaku ini? Orang tadi berkata, jadilah engkau, hai Muhammad, sebaik-baiknya orang yang dimintai perlindungan. Rasulullah SAW bersabda pula, sukakah engkau menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya saya ini utusan Allah? Ia menjawab, tidak suka aku demikian, tetapi saya berjanji padamu bahwa saya tidak akan memerangi lagi padamu dan tidak pula akan menyertai kaum yang memerangi engkau. Oleh Rasulullah SAW, orang tersebut dilepaskan jalannya, dibebaskan. Kemudian dia mendatangi sahabat-sahabatnya lalu berkata, saya telah datang padamu sekalian ini dari sisi sebaik-baik manusia. Yang dimaksudkan ialah baru datang dari Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi SAW, Iftar Tasif, artinya mengacungkan pedang dalam keadaan terhunus, dan wahuwa biyadi sultan, artinya pedang itu di tangannya sudah terhunus. Lafaz sultan itu boleh dipatahkan suatnya dan boleh pula ditomahkan. Hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi daripada beberapa riwayat disatukan menceritakan tentang satu kejadian yang pada kejadian ini ada beberapa pelajaran. Pelajaran utamanya adalah tentang keyakinan itu bila mana menguasai kepada hati seseorang, maka dia tidak gentar, tidak gelisah, tidak takut, walaupun berada dalam keadaan yang sangat berbahaya, sangat mengancam. Harta dunia ini orang punya keyakinan tidak goyah, tidak apa namanya, tidak terancam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini kejadian terjadi pada tahun ke-4 daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peperangan yang dinamakan peperangan Dhatul Riqa. Peperangan Dhatul Riqa, arti Dhatul Riqa yang mempunyai tampalan, yang mempunyai tampalan. Peperangan itu dinamakan peperangan Dhatul Riqa yang artinya punya tampalan, disebabkan oleh kerana peperangan itu cuaca waktu itu sangat begitu dahsyat panasnya, dan transport yang dipakai oleh kaum muslimin sangat terhad, sehingga satu onta digiring 7 orang untuk saling bertukar, disebabkan oleh kerana keterbatasan kendaraan yang diperlukan dalam peperangan itu. Peperangan itu yang menyebabkan, jadi kalau satu naik 6 orang berjalan kaki dengan cuaca panas, padang pasir yang dahsyat, sehingga katanya sebenarnya Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan, sehingga kuku kaki kami terlepas, yakni dahsyatnya itu panas. Selipar yang dipakai yang terbuat daripada kulit itu pun menipis, sehingga apa namanya tak tahan dahsyatnya panas pada ketika itu, sehingga menyebabkan mereka mengkoyak-koyak kain mereka untuk melilit kaki mereka yang kepanasan dan kukunya yang terlepas disebabkan panas yang luar biasa. Oleh karena mereka mengkoyak kainnya dan melilit, membungkus kakinya dengan kain itu, maka dinamakan peperangan itu peperangan Dhatul Riqa, yakni yang menampal, membungkus kaki mereka dengan kain yang dikoyak oleh mereka. Peperangan itu terjadi disebabkan oleh kerana golongan daripada Bani Ka'lab dan Bani Muharib daripada Wakohan keluar untuk menyerang kepada kaum muslimin. Maka baginda Rasulullah mengambil langkah
mempertahankan diri. Maka kami berkeluar dengan 400 orang lebih kurang untuk berhadapan dengan mereka, walaupun pada akhirnya peperangan itu tidak terjadi sebab mereka berlompat balik karena takut untuk berhadapan, tetapi tetap dinamakan itu sebagai satu peperangan karena di luar bersama dengan kaum muslim. Ketika peperangan itu terjadi dan baginda Rasulullah kembali, Nabi rehat di bawah sebuah pokok yang cukup rindang, yang katakan pokok itu satu-satunya yang rindang di situ. Maka dibiarkan untuk Nabi rehat di situ karena paling selesa. Di sini kita melihat bagaimana khidmat para sahabat, penghormatan para sahabat, layanan para sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan yang nyaman untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berbincang satu dengan yang lain. Tempat yang paling selesa diberikan kepada Rasulullah. Nabi waktu itu membuka baju perangnya dan di antara yang dibuka adalah tali pinggang yang diletakkan di situ pedang bagi Rasulullah digantung di pokok di dahan pokok itu Nabi berbaring. Ketika dalam keadaan berbaring datang seorang bernama Lawras ibn Harith daripada golongan yang ingin memerangi kepada bagi Rasulullah. Ketika mengintai daripada jauh nampak Nabi seorangnya, maka dia pun semestinya menghampiri dan mengambil pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dia bawa pedang, tapi dia ambil pedang Nabi semata-mata ingin tunjuk dahsyat kejahatannya dibunuh Nabi dengan pedangnya sendiri. Pokoknya begitulah. Maka dia ambil pedang Nabi, maka diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sementara Nabi dalam keadaan tidur. Ketika mendengar suara Nabi membuka dan pedang ada di samping leher baginda Rasulullah. Soal yang disoal oleh Lawras, adakah kau takut? Kata Nabi tidak. Ada pedang di leher. Ini kalau bukan hatinya dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, sudah berbentar kelebihan baru. Tapi Rasulullah sebagai orang yang paling sempurna imannya, maka beliau ketika disoal adakah engkau takut, dia mengatakan tidak. Hakim Al-Aswam yang bisa diceritakan, satu hari dia ikut berperang dan ini berbicara tentang tawakal dan juga bagaimana nasib seseorang. Katanya satu hari aku ikut berperang dan salam lagi dia berperang dengan katanya dengan pedang. Hakim Al-Aswam jatuh. Orang yang menjatuhkan Hakim Al-Aswam mengambil senjata untuk menyembelih daripada orang kufar. Ketika orang itu ingin menyembelih kepada Hakim Al-Aswam, katanya, saat dia nak bunuh aku, aku terpikir dalam hati dan pikiran aku, agaknya yang ditentukan oleh Allah terhadap saat ini apa? Dia bukan risaukan tentang bagaimana keselamatannya, tapi yang bermain dalam otak dan pikirannya tentang bagaimana tentang ketentuan Allah terhadap segala sesuatu termasuk dalam keadaan yang sangat genting ini. Yang ketentuan yang Allah akan lakukan kepada keadaan ini, saya yang dibunuh atau dia? Kalau ikut hukum secara zahirnya, yang sedang dibawah adalah hati merosotnya, apakah senjata adalah orang yang ingin membunuh kepadanya? Kalau itu sebenarnya, ya pasti kan di bawahnya akan kena bunuh. Ternyata tak panah datang daripada mana, kena kepala yang ingin membunuh, dia yang mati. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi, yang kena kepada engkau tak akan kena kepada orang, tak akan tulis, tak akan terlebut. Yang tidak kena kepada engkau tak mungkin menimpa kepada engkau. Hatta macam mana? Dan itu kata baginda Rasul kepada soal, adakah engkau takut? Katanya tidak. Kalau begitu siapa yang akan tolong engkau? Kalau Allah. Yuk
berulang sampai 3 kali, Allah, Allah, Allah. Gemetar itu lawas seakan-akan ada karang yang mengkarang kepada tubuh badannya, nak pegang pedang pun tak lawan. Jatuh. Terduduk. Allahu'alam aku jadi kepadanya sehingga tak punya kekuatan waktu itu. Nabi bukan melawanmu, Nabi yang berbalik, tak kira. Sama ketika bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam peperangan dalam hijrah, ketika dikejar oleh Suraqah, gajah Rasulullah di belakang Suraqah yang kita menoleh di alam kita membaca Quran. Ini di belakang Suraqah sedang mengejar ingin menangkap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau membunuhnya. Nabi tak menoleh, jatuh. Satu membaca Allah Subhanahu Wa Taala buka bumi telan kaki kuda yang ditunggangi oleh Suraqah. Dia pun tersungkur, naik balik, kudanya terkeluar. Lari lagi mengejar Rasulullah. Kali yang kedua, lagi dalam, ditelan bumi. Kata Suraqah, halas. Dah 2 kali, kalian tidak dengan dia sekali kemudian. Tapi yang ketiga, dia masuk kena kepada kakinya. Kemudian dia berteriak, halas, engkau aman daripada gangguan aku. Aku takkan kejar dan takkan kacau kepada engkau. Maka barulah dia bangkit daripada ditelan bumi dan baginda memberitahu bagaimana kamu satu hari nanti kamu akan memegang daripada gelang atau yang maksud jawatan yang ada di Kisra ketika siang waktu Suraqah belum lagi beriman. Akhirnya beriman dan apa dia katakan oleh Nabi kepada Suraqah terjadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Dan diulang berkali-kali oleh baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah Allah banyak 3 kali, maka jatuhlah itu raurat. Kemudian nanti ambil pedangnya, baru nanti pegang juga menjadi soal juga. Sekarang siapa yang akan turun engkau daripada pedangku ini? Katanya jadilah engkau orang yang baik. Oh tadi dia cabut kuat-kuat terus semangat. Keadaan berbalik kepadanya, katanya jadilah engkau orang yang baik untuk melindungi kepada orang lain. Nabi offer, maukah kamu masuk Islam? Semoga Allah Muhammad Rasulullah. Katanya kata dia, tak, aku tak mau masuk Islam. Tapi aku berjanji aku tak akan perangi engkau sekali lagi. Dimaafkan oleh Nabi. Adakah Nabi kalau mau Islam, aku tengah kepada aku. Dimaafkan oleh Nabi. Dimaafkan orang yang tak bunuh Nabi. Bukankah ini prinsip maaf yang menjadi pegangan kepada Rasulullah, yang menjadi contoh seharusnya bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta kepada orang bukan Islam? Bukankah ketika Fathu Makkah Nabi memaafkan kepada orang-orang yang dahulu menyakiti, menghalau, membunuh, ingin membunuh, memerangi berkali-kali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idhabu fa'antum tubaqa, pergilah kamu semua untuk maafkan. Tak dipaksa pun untuk menghalau kepada Allah Islam, berpegang kepada prinsip la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau sebagaimana yang ditonjolkan oleh golongan tertentu dengan ekstrim yang dilakukan, yang memburukkan image Islam disebabkan perbuatan orang Islam, di mana mereka ini mengisahkan dengan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dan juga kepada mereka, dimaafkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersama. Jamal Islam, keindahan Islam mesti ditunjukkan oleh orang Islam, perangainya, akhlaknya. Islam dilihat menakutkan oleh orang lain disebabkan perbuatan orang Islam. Kalau orang Islam boleh menampakkan keindahan Islam, orang bukan Islam tak akan takut dan tak akan menilai kepada Islam dengan penilaian yang sekarang macam-macam yang dihebohkan. Islam fobia, Islam teroris, Islam macam-macam. Apa sebabnya? Orang Islam yang menjadi sebab. Tahendon, itu aurat, aurat yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
dimaafkan oleh Nabi Sulaiman. Dia pada balik di kampungnya. Kampungnya orang Islam atau bukan orang Islam? Bukan Islam. Katanya jitu min indi khairun nas. Dan aku datang daripada sebaik-baik orang. Nabi Islam kan? Bahkan beliau yang membawa Islam. Itu Allah sudah beriman kepada Nabi. Tapi mengatakan aku datang daripada orang yang terbaik. Kenapa dia mengatakan demikian? Jelaskan mana yang tunjuk oleh Nabi kepadanya walaupun kamu lupa kepada agama Islam. Fahim dong. Pengakuan diberikan oleh pemimpin sebuah kampung pada waktu itu tentang Rasulullah dengan satu sifat maaf yang Nabi tunjukkan. Bagaimana kalau ditunjukkan dengan sifat-sifat yang lainnya yang ada di dalam Islam? Ilan, perbuatan kita memberikan image kepada Islam itu sendiri yang seharusnya terwarnai perbuatan kita dengan prinsip Islam. Hari ini Islam terwarnai dengan perbuatan kita. Dengan demikian hendaklah kita menampilkan keindahan Islam melalui akhlak yang dibawa oleh Rasulullah dan itu yang memang sebenarnya, dan jangan menjadi sebab kepada orang untuk lari ataupun mengklaim ataupun menilai tentang Islam dengan nilai yang tidak baik. Says an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tawdu fi ma'sad wa taruhu fi tana rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan ma'naha tadhhabu awwal an-nahar fi ma'sad ay dhakirat al-buqul min al-ju'i wa tarji'u akhir an-nahar bi tana ay mubtali'at al-buqul. Keenam, dari Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata engkau sekalian itu suka bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscayalah Dia akan memberikan rezeki padamu sekalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi burung-burung berperut kosong dan sore-sore kembali dengan perut penuh berisi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Adapun makna hadis itu ialah bahwa burung-burung itu pada permulaan hari siang yang dimulai pagi harinya sama pergi dalam keadaan khimas, artinya kosong perutnya sebab lapar, sedangkan pada akhir siang yakni pada sore harinya sama kembali dalam keadaan dhikr, artinya perutnya penuh sebab kenyang. Inilah tanda tawakalnya burung kepada Allah. Alhamdulillah. Ini hadis saya bahaskan pada kelas kepada hadis yang sebelumnya yang lebih tujuh tentang perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perumpamaan sifat tawakal dengan burung yang mempunyai sifat apa namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita akan baca hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada hadis 1, 2, 3, 4, 5. Lima hari lagi untuk temannya untuk mengakhiri bab yakin dan juga tawakal. Bagi apa hari? Kalau diselesaikan hari ini mungkin akan harus pukul 1 malam pagi. Nah, kalau hari ini tak apa. Insya Allah kita ambil sedikit tapi bar dan insya Allah tentang sifat tawakal dan juga sifat al-yakin. Hasilnya dokumen yakin memberikan wasiat kepada anaknya. Katanya, ya bunayya, wahai anakku, ilam anna dunya bahrun amiqun ghayratun fihi katsirun. Wahai anakku, dunia ini umpama lautan yang terbentang luas, ramai daripada mereka yang tenggelam. Kalau boleh kamu dalam kehidupan dunia ini menjadikan bahtera untuk dapat menyelamatkan diri daripada tenggelam. Apa saja bahteranya? Dan yang pertama adalah bahteranya adalah bahtera ini.
isinya adalah amal. Layarnya adalah tawakal. Layar kapal itu kan untuk mengarah kita pergi ke mana. Bahternya bahter iman, perkuat kita punya iman. Isi kepada bahter perahu itu amal. Perbanyaklah amal. Jangan sekali-kali melihat amal kita dah banyak. Karena berbandingkan dengan apa yang diberi oleh Allah kepada kita dan tuntutan yang dituntut oleh Allah kepada kita untuk beramal, kita punya amal tak ada apa-apanya. Berbandingkan kepada tuntutan yang dituntut oleh Allah tentang yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada dikatakan bahwasanya ada malaikat yang jika oleh Allah dibunuh daripada kita, dia sujud sampai hari kiamat. Tidak mengatakan di hari kiamat dia mengatakan, ya Allah, aku belum sempurna lagi sembah kau. Kalau itu malaikat amalnya luar biasa, tapi masih mengatakan belum sempurna, belum cukup lagi untuk memberikan hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan kita melakukan amal kepadanya. Kata Imam Abdullah bin Husain bin Qal, seorang imam besar, alim besar dan ahli ibadah, kebiasaannya adalah membaca wirid setiap hari 10.000 daripada La ilaha illallah, 10.000 daripada Subhanallah, 10.000 daripada sholat yang kita hasil. Waktunya ini penuh dengan ibadah kepada Allah. Sehingga satu hari ada orang memberi kepada dia jam. Memberi jam. Yang dulu ini kurang 1200 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Jadi jam, jam itu yang menunggu musim 300 tahun, jam itu musim untuk jalan dirinya jauh. Maka diberikan kepada Khalil bin Umar bin Husain bin Ta'im. Tak lama orang yang kasih jam datang balik. Nampak jamnya mulai daripada dikasih sampai dia datang balik, dipotong gerak dan jarumnya pun berhenti. Gak ada kena ya iman. Kenapa jam ini berhenti? Gak, aku tak tahu mulai kau kasih. Aku tak ada sebut dia berhenti sendiri. Katanya iman ini kena dibuka belakangnya supaya dia bergerak. Katanya aku tak ada masa untuk kita. Setiap hari-harinya sudah sibuk dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau demikian dia mengatakan dalam da'i syairnya, ya Rabbi mana ana amalu wa kasbuna kullu zalal la kinna fika amalu tuhlil nizam rahmah. Ya Allah, aku tak punya amal. Amal perbuatan ibadah aku tak ada apa-apanya. Yang aku punya adalah harapan kepada engkau yang boleh menyelesaikan segala permintaan yang aku minta. Hanya tergantung dengan harapan kepada Allah. Walaupun 10.000 dikir sholat, walaupun 10.000 daya, walaupun 10.000 daripada semua yang dia buat, tak ada masuk tutupan jam. Hari-hari kalau pulang Ramadan, dia panggil anak-anak beranaknya. Wahai anak-anakku, adakah yang boleh bagi masa kepada aku untuk nak beli, nak tambah amal di bulan Ramadan? Tak ada barzah kalau dia masa nak pergi barzah. Hengkong dari Imam Syari ketika berada dalam sakitnya, beliau mengatakan walan mahkosatan di wawakat madanihi ja'al turraja minni li'afwika sundana ta'adam menyulami walan mahkaran tuhum li'afwika rabbikan ta'adwa ta'adam. Ketika hati aku dah mulai keras, yang ini belum memberikan isyarat hati aku belum sempurna. Siapa ini? Dari Syafi'i. Yang hari-hari orang ambil manfaat daripada ilmu beliau. Wafat madahimu, jangan aku sudah mulai sempit. Jangan berkerajaan ini diakui ke sunni dana. Aku menjadikan tanda aku kepada engkau wahai Allah adalah harapan. Lagi kitabnya, wala risalahnya,
wala kitab al-umnya, wala zikirnya, wala amalnya, wala hajinya, wala ibadahnya. Lah, aku hanya punya harapan saja. Hanya engkau saja boleh penuhi selamatkan aku ini. Tak apa yang diganti. Sungguh besar aku dan dosa. Dosa apa adanya yang syakir punya anak aku dan dosa. Berbandingkan kita hari-hari mata kita dosa dan kita benar benar mengumpat orang. Tak apa yang diganti. Masa itu jarang orang mengumpat, jarang orang bertahan awal, jarang orang buat hal-hal yang mengumpat. Ada bukan tak ada, tapi bangun si muda besar yang lalu berbandingkan yang milik yang zaman kita sekarang ini. Besar aku punya dosa adalah maafkan tubuh, tapi ketika aku bandingkan dengan sifat maafmu, aku dapati dosaku tak ada apa-apanya berbandingkan dengan maafmu. Amalnya banyak, tapi tidak bangga dengan amal, tidak tunjuk dengan amal, justru masih beramal lagi walaupun sudah banyak amal. Hendong, kita ingin berusaha kepada majelis ini dengan azam untuk memperbaharui, update kita punya iman kepada Allah, tawakal kepada Allah, keyakinan kepada Allah dengan memperbanyak amal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala gunakan waktu umur yang ada di dunia ini untuk menanam, untuk kita menuai nanti di akhirat, manzara'an hasada. Orang yang menanam pasti akan berlaku, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita punya umur, diisi dan diimarahkan umur kita oleh Allah dengan amal yang soleh, dengan amal yang taat, dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghiasi hati dan jiwa kita dengan sifat-sifat yang mulia, seperti tawakal, seperti keyakinan kepada Allah, dan juga seperti ikhlas, seperti tawadhu, seperti zuhud dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga anggota tubuh badan kita untuk tidak melakukan kecuali yang baik, menghiasi amal perbuatan kita dengan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah berkati kepada semua yang hadir dalam majlis ini, digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu, yang akan dibimbing oleh Allah menuju ke syurga disebabkan mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam golongan orang mendapatkan husnul al-khatimah, dilapangkan kubur kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berkati ahli keluarga kita, hajat kepada semua yang hadir, mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah hajat akhirat, hajat dunia insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berkati kepada pengurus majlis atau pengurus masjid An-Na'im, Haji Ahmad dan juga Haji Abdul Hamid dan imamnya, untuk khusus Al-Ustaz Al-Fahmi yang hadir bersama dengan kita, diberikan oleh Allah manfaat yang besar kepada kaum muslimin dan juga kepada umat manusia insyaAllah. Diberkati ilmunya, diberkati usahanya, diberkati keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua mendapat keberkatan, inayah, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. ربنا ارفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا ثقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عند العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابين الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا وَمَنْ
والبدء والتناهي.